بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Yang kami hormati para pengurus pesantren, ustaz dan ustazah yang telah bersedia melapangkan waktu untuk agenda pesantren yang rutin setiap awal bulan, yaitu apel pagi pada seluruh pengurus pesantren. Karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kita yang pertama waktu yang lapang. Sebelum datang masa itu akan sempit. Kita telah menggunakan masa kita yang lapang. Kemudian energi kita di masa muda kita gunakan dengan baik. Syababaka qabla Syababaka qabla haramika. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para ustaz dan ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkara yang besar di dunia ini tidak ada yang paling besar daripada itu, yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya, tenaganya, jiwanya di jalan Allah. Maka amal apa yang paling utama? Al-jihadu fi sabilillah, yaitu jihad di jalan Allah. Dulu orang berjihad yaitu berperang karena memang ada musuhnya, orang-orang yang menentang, orang-orang kafir. Tapi hari ini kita sebagai guru, berjuang kita adalah di lembaga, di pesantren, mengajari anak-anak hukum-hukum agama, mengajar pelajaran fikih, mengajar pelajaran tauhid, mengajar pelajaran tafsir, kemudian juga mengajar pelajaran lainnya, baik agama maupun mata pelajaran umum, fisika, bahasa Indonesia, matematik, semuanya itu bermanfaat bagi umat, bagi anak-anak kita. Maka para ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Rasulullah katakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnul adam inqata'a 'amaluhu illa min salasah. Kalau anak Adam itu telah tiada, telah kembali kepada Allah, maka tidak ada amal lagi yang bisa dia lakukan. Memang sudah mati orang, bagaimana orang mau melakukan amal lagi? Illa min salasah, kecuali atas tiga perkara. Yang pertama, sadaqatin jariyatin, sedekah jariah. Apa sedekah jariah? Hari ini kita sebagai pengurus pesantren, kita membantu anak-anak kita. Contoh saja, membantu anak-anak membuat jemuran. Selama jemuran itu dipakai oleh anak-anak untuk menjemur pakaian, maka itu menjadi sedekah jariah buat kita. Lainnya lagi, kita mengecat umpamanya tempat-tempat ibadah, masjid. Walaupun dengan sedikit saja yang kita goreskan dengan tangan kita, maka feedbacknya akan kembali amal itu sesungguhnya buat kita.
masjid yang indah, dilihat oleh orang, dipandang keindahan masjid, keindahan rumah Allah menjadi amal ibadah buat kita. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi. Yang kedua, kalau anak Adam itu sudah tiada, maka dia punya amal satu lagi, ilmu yang bermanfaat, yang memiliki manfaat. Ilmu yang kita ajarkan, maka hari ini ustaz, ustazah mengajarkan anak-anak baik pelajaran hadis, mahfudat, qaul hikmah dan lain sebagainya. Kita mengatakan pada anak-anak qulu jama'atan man jadda wajada, memberi sugesti pada anak-anak bagaimana untuk hidup ini perlu perjuangan. Kita jelaskan pelajaran, termotivasi para santri, anak-anak kita, maka menjadi amal jariah kita kembalinya kepada kita. Nanti anak-anak kita akan besar, akan mengajari lagi orang lain. Kita telah tiada, ilmu yang kita ajarkan itu kembali lagi pahalanya buat kita. Maka mengajak diri ustaz secara pribadi, dukungan juga para ustaz dan ustazah, untuk senantiasa dalam beribadah, itu semua ibadah diawali itu harus dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala perbuatan, amal itu harus diawali dengan niat yang saleh. Kalau kita niat kita enggak ikhlas, maka sama juga seperti apa namanya filosofinya, kita menanam lalu habis kita tanam tidak pernah kita rawat. Kita tanam pohon enggak pernah kita rawat, enggak pernah kita siram. Pohon itu akan tumbuh sendirinya. Tetapi dikala kita menyiram, memupuk pohon itu, maka pohon itu akan besar, akan berbuah, kemudian akan dinikmati oleh generasi setelah kita. Begitu juga amal yang kita lakukan, seperti orang menanam pohon, pohon yang dirawat, didoakan selalu, kemudian pohon itu akan besar, akan berbuah. Kita boleh tiada dan kemudian akan kembali, tetapi buah yang dinikmati oleh orang lain menjadi sedekah jariah kita. Yang terakhir, awwaladin salihin yad'ulahu. Anak soleh itu tidak mungkin jadi soleh kalau tanpa perantaran guru. Tidak mungkin menjadi soleh tanpa perantaran ustadz atau ustazah. Maka harus dibina, digembleng mereka di pesantren, dibina, digembleng, dan didoakan. Didoakan anak itu menjadi anak soleh dan anak soleha. Kemudian dia akan menjadi generasi umat. Kedepan dia akan menjadi generasi umat, akan mengajari orang lain, akan jadi pemimpin-pemimpin, baik di tingkat desa, di tingkat kecamatan, di tingkat kabupaten, bahkan di tingkat pusat sekalipun, itu akan menjadi pemimpin-pemimpin yang baik. Maka guru itu adalah pendobrak awal perubahan itu guru. Ustadz dan ustazah memperbaiki orang, perbaiki masa kecilnya, masa kecil. Innal ghusuna iza qawam taha tadalat, wala yalina iza qawam tahul khasyabat. Kalau mau kamu pohon itu bisa kamu arahkan, masa pohon itu kecil. Coba lihat pohon yang kecil, kemudian kita putar ke kanan, kita putar ke kiri, masih bisa. Wala yalina iza qawam tahul khasyabat. Kalau sudah menjadi cabang yang besar, sudah menjadi pohon yang besar, gak bisa kita patahkan lagi. Akan patah tangan kita, karena dia sudah besar. Kalau kita pakai senso, nah, maknanya apa? Kalau mau membina umat itu,
membina generasi umat, awali masa kecilnya. Seorang ibu dengan kasih sayang dia bina. Seorang ustaz dengan kasih sayang membina santrinya. Ustazah dengan kasih sayang dan niat yang ikhlas dia bina. Insya Allah, anak ini akan menjadi generasi-generasi umat, menjadi generasi pilihan di masa yang akan datang. Nah, sesudah tiga hal ini, apa Ustaz yang harus kita lakukan? Pesantren juga kita semuanya pengurus pesantren. Yang utama sekali niat kita sudah sama. Yang kedua, kita harus upgrade SDM, sumber daya manusia. Kita harus banyak membaca, memperkaya wawasan untuk mengajari anak kita. Tidak cukup dengan kita baca kitab-kitab pengantar, menambah wawasan kita. Belajar kitab-kitab fikih, kitab-kitab agama, kemudian juga pelajaran-pelajaran umum ditambah. Tidak cukup sama kali-kali bagi-bagi, tidak cukup. Tambah lagi dengan rumus-rumus, dengan apa namanya matematiknya yang meningkat lagi. Sehingga kita ajari kepada anak-anak memang kemampuan kita itu yang terupgrade. Maka usaha-usaha hari ini itu harus ditingkatkan sumber dayanya. Kalau kita akan kalah saing, akan kalah. Maka kenapa? Kalau kita sudah terupgrade, kita sudah bagus apa namanya dari segi kualitas keilmuannya, maka akan menciptakan generasi kita juga demikian. Nah, kalau sudah situ SDM-nya sudah, kemudian apa sumber daya fasilitas pesantren. Kalau di luar disebut dengan sumber daya alam. Kalau negara menyebutnya sumber daya alam. Kita sumber daya pesantren. Pesantren sudah demikian diberikan sama Allah. Semuanya fasilitas, hampir semua ada. Untuk kebutuhan pokok semuanya ada. Tinggal kita untuk menggunakan sumber daya yang ada fasilitas pesantren. Komputer ada, laptop ada. Sarana untuk kita mengembangkan kemampuan kita. Kemudian internet, wifi juga dipasang di kantor, di lab, perpustakaan ada, semuanya ada. Maka kita upgrade diri kita, datang ke pustaka membanyak membaca. Tidak hanya cukup membaca kitab-kitab matan taklim, tapi ditambah bajuri, kemudian ditambah yang aneh, ditambah tufah pamannya, kifayatul akhyar. Banyak lagi kitab-kitab yang lain, tambah lagi wawasan kita. Membaca, membaca, membaca. Nah, maka daripada itu, Ustaz mengajak semua Ustaz dan Ustazah, dari kesempatan ini, yang pertama kita mengabdi diri kita dengan ikhlas, membangun generasi umat. Yang terakhir, kita harus mengupgrade diri kita. Supaya, apa namanya, dalam mengajar itu tidak hanya maklumat sabiqah. Itu-itu aja ngajarnya. Metodenya itu-itu aja kembangkan. Hari ini juga apa namanya di luar sudah mengembangkan metode-metode cara mengajar. Bagaimana mengajar itu menarik, tidak monoton, tidak hanya sekedar membaca kemudian menterjemah. Bagaimana kita mengupgrade diri kita sesudah kita, kalau bisa ilmu itu bisa masuk dalam kepala kita baca, kita menguasai madahnya. Kemudian transfer ilmu lewat anak, tidak mesti kita harus buka kitab. Tapi kita sudah transfer duluan ilmu kita. Baru kita perbaiki kekurangan-kekurangan harakat, kemudian kekurangan-kekurangan yang dibaca oleh anak. Harapan saya demikian, insya Allah kalau kita bersama-sama membangun umat ini, membangun pesantren ini, Al-Manar insya Allah ke depan akan bertambah maju. Atas izin Allah subhanahu wa ta'ala dan kebersamaan, kekompakan kita yang harus kita bina dan kita jaga selalu. Demikian mudah-mudahan nasihat pada apel pagi ini mudah-mudahan punya makna bagi kita semuanya. Kami akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.